Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim wa ba'du. Alhamdulillah pada pagi ini Ahad 29 Zulhijjah 1444 kita dapat bersama duduk di medan Uhud. Ni tempat kita duduk ni nama dia tempat peperangan Uhud. Peperangan Uhud. Ha, jadi bilakah berlaku peperangan Uhud? Peperangan Uhud ni berlaku tahu bila? Susah jalan juga. 6. Hai, carah dah bagi ni. Tahun yang pertama Hijrah. Tahun yang kedua Badar. Tahun yang kedua banyak. Tahun yang kedua ni berlaku pertukaran kiblat daripada Baitul Maqdis ke Mekah. Turun disyariatkan zakat. Disyariatkan puasa Ramadan. Dan berlaku peperangannya, peperangan Badar. 17 Ramadan tahun yang kedua Hijrah. Hari ini dah syarah berlaku peperangan Badar. Dalam peperangan Badar, Abu Jahal, ketua-ketua panglima Quraisy, pengkhianat-pengkhianat pada Nabi di Mekah dulu, semua mati. Mati belakang di Badar. Tinggal lagi Abu Sufyan. Abu Sufyan lah manusia bertuah. Bertuah dia. Allah Ta'ala pilih dia. Tidak mati dalam syirik pada Allah Ta'ala. Dia mati dalam Islam. Itu kita kata orang bertuah. Maka Nabi SAW dalam peperangan Badar mendapat kemenangan yang begitu ajaib. Senjata tak ada. Tak cukup. Bilangan tentera hanya ada 300 beberapa belah orang saja. Tapi dia boleh bunuh Abu Jahal dengan geng-geng dia 70 orang. Dia panggil Sanadid Quraisy. Ketua-ketua Quraisy boleh dibunuh dalam peperangan Badar. Kenapa Abu Sufyan selamat? Sebab apa Abu Sufyan dalam peperangan Badar dia selamat? Kenapa? Ha, mana juru jawab? Muhammad mana? Ha. Sebab dia kan ketua delegasi perdagangan daripada Quraisy, daripada Syam, nak balik barang-barang ke Mekah. Ha, jadi bila nak sampai, dia orang Syam, dia kena lalu kot ni. Lalu kot Madinah ni, pergi untuk pergi Mekah. Syam, dia lalu kot Madinah, pergi Mekah. Jadi Abu Sufyan ni cerdik. Dia kata, kita ni bawa barang dagangan. Kita bermusuh dengan orang Madinah. Kita telah khianat kepada orang yang muhajirin. Berapa lama banyak kena khianat. Harta-harta mereka dirampas. Tak kalah dia orang berdiam diri. Berputih mata kata orang. Maka Abu Sufyan hantar mari utusan ke Mekah supaya bagi tahu amaran kepada Abu Jahal, kalau nak selamat hartamu, hantar mari bantuan segera, jaga kita punya barang-barang. Jadi Abu Jahal tu mari lari tempat tu. Tapi Abu Sufyan cerdik. Dia cari guide yang hebat, dia lari daripada Madinah, dia pergi ke tepi laut. Jadi dia lari. Jadi selamat dia lepas. Abu Jahal mari ke arah Badar. Nabi keluar nak pergi cari Abu Sufyan. Akhir kali bertembung dengan Abu Jahal. Jadi peperangan berlakunya peperangan besar di Badar. Abu Jahal mati. 70 orang ketua Quraisy mati. 70 orang lagi ditawan. Abu Sufyan selamat. Abu... enggak apa lagi, Pak Abu seorang lagi kedai ni. Abu Lahab. Abu Lahab tak mari ke Badar. Dia takut lawangan Nabi dia mati. Tapi dia mati juga di Mekah. Mati Mekah, banyak dia busuk. Jadi menyebabkan orang Mekah, oh tengok. Hak, maknanya ada hikmat lah. Dia tak mari tu. Kalau tidak, pakai relax orang Mekah. Tak bangun apa. Abu Jahal mati di Badar. Jadi bila Abu Lahab mati di Mekah, jadi orang tengok mayat dia yang begitu dahsyat. Maka banyaklah kesan-kesan yang memberi pengajaran kepada orang. Jadi Abu Sufyan pun apa ni, kumpul balik ketua-ketua yang masih wujud di Mekah. Dia kata, kita akan pergi pergi apa? Pergi balas dendam. Kita akan lanyak Madinah sebagaimana mereka dah bunuh ketua-ketua kita di Badar. Maka Abu Sufyan mari sini mengetuai rombongan dengan 3,000 tentera. Berapa tentera Abu Sufyan? 3,000 orang. 3,000 orang. Nabi SAW dia dengar tentera Abu Sufyan keluar daripada Mekah.
Contoh kena ingat, dulu perjalanan unta Mekah Madinah 8 hari 8 malam. Mana kalau tentera laju pun mungkin 6 hari. Mau bagi ayah sini sedap sikit nak tanya hal strategi tentera sikit. Ha. Strategi perang. Ayah sini. Amin. Ni mantan salah seorang daripada Kona Hak Lawai Komunis Malaysia dulu. Komando. Ha, jadi kita pergi buah dia. Biar naik. Biar kita cerita ni biar naik bulu roma kata tuan. Ha, cara perang. Ni sini. Jadi bila Nabi sallallahu dengar tentera Abu Sufyan dengan 3000 orang nak mari ke Mekah, masa Badar 1000 ya. Abu Jahal bawa 1000 ya. Sebab nak selamatkan kabilah dagangan. Tapi hok ni nak pergi perang, maka dia bawa 3000. Bila Nabi dengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermesyuarat dengan para sahabat di Madinah. Mana Madinah? Tu majlis Nabi tu. Mesyuarat. Kita nak perang ni dalam bandar Madinah ke luar bandar? Pemuda-pemuda yang tak pergi ke Badar, semangat. Orang muda-muda semangat sini. Kita akan lawan. Ha, tu dia. Kita akan lawan di luar bandar. Nak bertempur. Orang lama-lama pengalaman-pengalaman kata tak. Sebab orang Mekah dia tak pandai, tak tahu selok-belok bandar kita. Kita letak batu situ, kita letak air panas sini kita. Jadi dia orang masuk ya kau kena. Tapi majoriti pemuda dia nak luar bandar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tak guna wahyu, dia guna syura. Ha, itu mana Nabi kita aja guna syura. Sebab kalau guna wahyu, nanti saya nak bakar mereka esok, wahyu tak ada. Macam mana bakar nak handlekan dunia ni? Maka Nabi ajar dilatih syura. Jadi bolehkan ramai majoriti kata nak bat luar, Nabi kata tak apa, kita keluar. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi hari pada pagi tu nak keluar daripada sini, Nabi kita pakai baju rantai, baju besi. Ha, sudah. Pemuda-pemuda ni tengok baju besi, mari jumpa semula Nabi. Dia kata Rasulullah, ikutlah Rasulullah nak keluar bandar pun, dalam bandar pun tak apa. Sebab nampak macam persiapan tu persiapan nak perang. Bukan kata nak geretak macam di Badar baru ni. Maka Nabi kata apa? Lama yang bagi nabiin, tidak layak bagi seorang Nabi, ketua panglima tentera dah pakai baju besi nak buka semula, tak mungkin. Kita akan pergi apa yang ditetap oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi kita keluar dengan 1000 orang tentera. 1000 tentera. Dia keluar sampai ke tengah jalan yang saya tunjuk tadi. Ada masjid kecil tu, nama dia Ajim Mati Syaiqa ini. Ada masjid itu kecil. Kalau kita pergi dengan kereta boleh. Kita duduk sini. Nabi kita berhenti. Dia cek tentera situ. Tengok kanak-kanak dia panggil. Awak balik dah? Belum. Ah, balik dulu. Balik. Tunggu balik baru kita. Sebab kalau dia mati awal, mati syahid pun, dia bukannya syahid penuh sebab dia tidak balik. Dia tidak mukallaf lagi, rugi dia punya tu. Jadi kita kena ambil orang balik. Nabi tengok muka ni tak kenal. Siapa awak? Dia kata kita ni bukan Islam. Tapi mari nak tolong-tolong. Nabi kata la nasta'in bi musyrikin ala musyrik. Kami tak minta tolong orang kafir untuk kalah orang kafir. Balik. Ha, jadi maka Nabi kita tengok yang betul-betul solid. Rupa-rupanya yang kafir mari tadi strategi. Siapa yang buat strategi? Si Abdullah bin Ubay bin Salul, bapak munafik. Dia bawa orang kafir ni sebagai duri dalam daging. Tengah kita duduk perang, dia orang lari. Kita atur sentera sini, tiba-tiba kosong. Ataupun mereka yang hentam sama kita. Maka Nabi hantar balik. Jadi orang munafik kita tengok, oh punah kita punya strategi. Hantar balik dah geng kita. Apa nak buat? Dia pun minta izin nak balik juga. Mari jumpa Nabi SAW dengan berbagai alasan. Rasulullah, isteri cukup bulan dah. Nak bersalin, tak ada orang di rumah. Balik. Kau ni unta sakit perut, balik. Ibarat gitulah, maknanya alasan bodoh-bodoh ya. Orang tahu pun alasan menipu. Boleh kena alasan tu. Alasan betul, alasan karut ni. Balik, beberapa orang sudah balik. Saya nak Umar mari jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, kita nak perang ni. Kalau biar lagi gini tak ikut tentera. Nabi kata tu lah, munafik kalau mau nak kenal. Oh, Umar naik semangat lalu. Rasulullah, kita pergi buat ni dulu lah. Saya buat ni dulu di atas. Ha, Nabi kata tak boleh lah, munafik ni orang nampak zahir Islam. Ya, munafik ni dia timbul bila sewaktu kita dapat kemenangan. Di Madinah tak ada, Mekah tak ada munafik.
Sebab munafik ni makna orang yang menzahirkan Islam, dia kafir dalam. Jadi kalau dia zahir Islam di Mekah, nyatapa dia Abu Jahal lah dia. Yang sepak dia Abu Lahab, rugi. Nah, tapi di Madinah ni oleh kerana Nabi sudah memerintah, maka di situlah peranan dianya nak cari peluang. Dengan geng kafir Yahudi pun dia pergi. Dengan Nabi pun dia mari. Maknanya kalau Islam menang dia dapat projek. Kalau tak menang dia boleh ambil hak orang hak popo Yahudi. Maka dia lari balik. Tinggal lagi 700 orang. Tuan-tuan bayangkan 700 orang nak lawan dengan 3000 orang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas itu selesai daripada pembahagian tentera yang solid dia tinggal 700, maka Nabi kita pusing masuk jalan. Dia tak mari terek ini lagi. Masih lagi nak sembunyikan perjalanan sebab dia tak mau itu strategi peperangan. Maka bila dia pusing masuk dalam kebun, kepunya orang buta. Tua kebun tu buta, tapi jahat dia. Dia tanya, siapa dia masuk kebun aku tu? Orang kata, Muhammad. Oh, dia pergi selalu, dia ambil batu. Nak lontar Nabi. Orang kata, ya Rasulullah. Si buta tu nak lontar Rasulullah. Nabi kata, a'mal qalbu wa a'mal basar. Basar jenis, buta mata, buta hati. Jadi memang dia mati dalam tidak Islam. Jadi sahabat-sahabat kata, kita pacung dia ni dulu. Nabi kata, biar dia tak nak apa-apa. Ya. Kalau dia lontar, buta tak kena siapa tu. Nah, basar jenis, buta, buta mata, buta hati. Ini bahaya ni. Orang buta mata saja lah. Orang hebat-hebat, ulama-ulama besar, tak nampak mata. Tapi kalau tak nampak hati, celik, pak butir mata, butir dia apa tak? Ha, jadi kita kata itulah yang bahaya. Maka Nabi SAW bila sampai di sini, Rasulullah SAW telah membagikan tentera. Tengok di sebelah kanan tu, nampak ada tali air kan? Ada payu, air tu. Ha, ada air, dia tak boleh masuk kau ni. Mana dari sini, ada air. Tak boleh masuk tentera. Tinggal lagi orang kafir duduk belah ni. Kalau nampak tak macam tangki air biru gitu depan tu. Itu dia panggil Mujtama' al-Asyal. Tempat kumpulnya air. Air banjir kumpul situ. Jadi ada telaga situ. Jadi Quraisy geng dia duduk kumpul situ. Maka Nabi tahulah tempat kita nak perangnya di sini je. Antara bukit rumah ni. Bukit nama apa bukit ni? Ni bukit rumah. Rumatun bukit tentera pemanah. Ha, asalnya nama dia Bukit Jabal Ainaini. Mana Ainaini kita? Tak mari. Ainun. Ainun. Okey, Ainun dia Ainaini. Nama bukit ni Jabal Ainain, bukit dua mata. Bukit ni. Ha, asalnya. Mata air lah, Ustaz. Ha? Ain. Mata air. Mata air. Mata air. Mata orang pun hantar juga. Maka Nabi kita tengok, dia pun ambil 50 orang tentera pemanah, letak atas ni. Nabi berpesan, la tabrahu hazal makan. Mu jangan tinggal tempat ini sekali-kali. Walau apa yang terjadi, jangan tinggal. Kalau tinggal, pecah tentera. Jadi Alhamdulillah, yang lain-lain 600 orang ni duduk ujung ni. Siapa ke ujung Uhud ni? Sempitlah kawasan, logik lah. Dengan jarak ni logik 700 orang tu. Oh, boleh. Ah, jadi logik. Maka kapi mai kot ni. Masa tu ketua panglima Quraisy nama dia Khalid bin Walid. Khalid duduk belakang ni. Duduk attack. Dia nak pecahkan macam nak pecahkan kubu pertahanan ni. Jadi Alhamdulillah pusing yang pertama pada waktu pagi, orang kapi dah banyak dah mati bawah ni. Bergelimpang ada bawah ni. Pedang-pedang dia yang apa ni, salut emas tu bersinar nampak. Ah, sudah. Jadi ada di kalangan sahabat atas ni bincang. Alah, kita turun sekejap yang ambil pedang, lepas tu naik balik. Ketua dia Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu kata, "La. Jangan turun sekali-kali sebab Nabi dah pesan. La tabrahu, jangan tinggal tempat ni. Kalau kamu tengok semua orang mati, yang ada burung-burung duk makan bawah, jangan tinggalkan tempat ni." Tapi apabila liyakdillah amran kana maf'ula, Allah Taala tetapkan benda itu, peristiwa terjadi, maka para sahabat ada yang turun. Tinggal lagi beberapa orang bersama Abdullah bin Jahsy yang istiqamah tak lari. Ketika itulah Khalid mari, dia pusing balik belakang ni, dia attack naik atas bukit ni, pam. Dia apa ni, kalau dia pecahkan kubu pertahanan, ramai yang sudah gugur syahid di sini, maka pertahanan Nabi di bawah pecah. Ketika itulah berlaku, ada sahabat yang dah lari balik ke Madinah sebahagian. Bila lari balik Madinah, isteri tanya, kenapa balik? Sudah ada perang. Tak lagi.
Kenapa balik-balik? Sebab Nabi mati dah dia. Syaitan tengok dia sebab Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair bila mati, Mus'ab ni comel orang. Orang ingat Rasulullah wafat. Jadi puak kapi kata, "Mak, anak Rasulullah Muhammad wafat mati dah." Maka pada ketika itu bin isteri di rumah tidak kata, "Mak, cepat-cepat buka pintu, buka pintu masuk sembunyi dah." Tak. Dia kata, "Kalau Rasulullah wafat, mu hidup apa? Gih, semula aku Uhud." Itu isteri pejuang masa tu. Mana agak hajah-hajah kita ni. Kadang-kadang berkelahi dengan tok laki. Dia nak pergi pasar malam, suami nak pergi kuliah. Balas dah situ malam. Tidur luar kawai tu malam tu. Kena belajar ni, syuhada Uhud ni. Isteri dia yang yang kuat semangat. Ai, dia kata, "Kalau Rasulullah mati, kenapa kamu lari?" Pergi, halau pergi semua pergi sini. Jadi maka berlakulah undur belakang sikit. Biar nampak kita nak nak tengok suasana tu. Ha, jadi bangun sih. Ha, tengok tu. Jadi perperangan berlaku dalam tu, dalam kawasan tu. Yang kata Nabi jatuh dalam lubang yang digali oleh Abu Amir Al-Fasik. Ha, tu hujung tu. Saya ada orang tunjuk tempat pada kita, tak percaya tempat tu. Dia kata tempat hak Nabi jatuh tu sampai hari ni masih berlubang. Kalau kita masuk lari lori, berapa lori tamu, esok lubang lagi. Kata tak dulu tak berubah-ubah, dia duduk tunduk kita. Itu cerita-cerita orang yang ceramah belak-belak lah. Yang penting kita nak para jemaah supaya haji dan hajah nampak. Kita tengok suasana ni, kita nampak ketika itu pecahnya tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikepung oleh beberapa sahabat yang setia, termasuk seorang wanita nama dia Ummu Umarah, Nusaibah binti Ka'ab radhiyallahu anha. Dia ni jururawat mari tu. Biasanya sahabat-sahabat perempuan bila mari, dia bukan nak berperang, dia jadi jururawat. Tapi dia tengok tak ramai orang belah Nabi, dia yang masuk. Tarik dia punya senjata, dia yang perang. Nabi kata, "Aku tengok kanan dia, ada tengok kiri dia, lompat sana lompat sini." Dia punya pertahanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa orang sahabat yang tak lari seperti Abu Talhah dan beberapa orang lagi, mereka duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga bila mari panah, dia angkat tangan. Tahan tangan dia, jangan kena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tarik. Dia kata sampai orang panggil macam nak lumpuh dah tangan dia, tapi Rasulullah dijaga. Sahabat-sahabat memang tunggu je senjata nampak hak menghala ke Nabi, mereka akan duduk depan menjadi perisai. Jadi alhamdulillah, walaupun pecah banyak hari tu, 70 orang sudah gugur syahid di sini. Sayyidina Hamzah mati dia sebelah ni. Di sebelah air payah tu, dan dia dikebumikan di tempat dia meninggal. Tempat dia wafat di situ, syahid, dikebumikan. Yang kata kubur sini kenapa? Diceritakan pada tahun 46 Hijrah berlaku banjir sini. Bila berlaku banjir, keluar kaki Hamzah. Keluar kaki daripada kubur. Jadi sahabatnya hidup kata, "Hadhihi qadamu Hamzah." Dia kata, "Ni kaki Hamzah ni. Ini kaki Hamzah." Maka dibawa ke sini. Banyak orang-orang syahid tak mati, tidak. Allah Taala kata, "Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabil amwata." Kan dalam Quran kata, "Mu jangan sangka orang mati syahid tu sati." Dia hidup. Mayat dia pun tidak, mayat dia tidak hancur. Banyak lagi lah cerita mayat tak hancur ni. Waktu guru kami Syah Atiyah ni cerita, lebih kurang dalam 70 tahun dulu lah Madinah ni masih lagi tak ada elektrik. Jadi ada orang mati, anak dia mati di kawasan Uhud ni. Dia kata, "Kita nak pergi ke Bakek jauh. Budak ni budak kecil, tak ada dosa, letak ya dekat syuhadat ni, boleh je." Jadi dia mari bawa cangkul nari, cangkul. Dia cangkul tu tiba-tiba keluar darah daripada tanah. Keluar darah. Bila dia masuk tangan, kena ke pohon syuhada. Dia ambil kain apa ni, kain serban dia ikat balik, dia pun lari balik ke rumah dia. Oh, terkejut orang tu, kenapa darah ni? Dia kata, tak boleh. Kita kena pikul juga mayat anak ni, bawa ke pergi ke Bakek, jangan letak di sini sebab kita tak berani lagi nak buka, takut kena mayat syuhada yang lain. Itu di antara secara peperangan lah. Kemudian bila tamat peperangan, Abu Sufyan naik atas bukit, dia panggil Maharis tu. Nampak tak? Kalau kita duduk sini, ada gua, pintu gua kecil tu. Dekat dengan lampu tu, ujung tu nampak gua. Nampak gua tu. Gua tu betul ke gua tu? Ada orang kata tu tempat Nabi sembunyi. Saya baru tengok video ada seorang ustaz ceramah. Dia kata ada 7 biji batu wangi-wangi dalam tu. Betul-betul, Ustaz. Saya kata itu sahaja cerita karut belakang tu. Ana naik atas ini guru Syamla Aziz Al-Qari, pakar sejarah Madinah.
Dia kata tak mungkin Rasulullah SAW ketua turus tentera, dia pergi sembunyi dalam gua. Gua tu boleh masuk dua orang ya. Dia dengan Abu Bakar ya. Orang lain yang mati bawah ni. Tak mungkin dia kata. Sebab tu dipanggil Maharij tu, memang Nabi kita ke belakang. Ada sebelum sampai ke gua tu ada tempat. Dia panggil Masjid Al-Fasih. Fasih ni tempat Nabi kita kesak darah dia. Jadi Nabi kita kan darah muka dia waktu jatuh cedera. Nabi kata lan yufliha qaumun syajara sa nabihim, tidak bahagialah mana-mana kaum yang melukai muka Nabi mereka sendiri. Jadi walaupun ada orang kata wangi-wangi, wangi banyak tempat wangi Madinah ni. Baru ni saya pergi satu kubur, orang kata ni kubur wangi sini. Saya pun suruh guide Indonesia tu, kata wangi aku. Dia pergi, memang wangi sungguh. Tapi kita tahu wangi itu bukan wangi kubur tu, wangi air wangi dia sembuh situ. Jadi kak, lepas tu buat banyaklah dapat duit. Nah, itu cerita dia. Jadi tak payahlah cerita orang tua-tua pemari duk cerita dalam batu tu ada benda-benda ajaib, benda pelik. Yang benda ajaibnya yang kita nak sebut beberapa perkara yang pelik. Yang pertama sekali, beberapa orang sahabat ni memang sahabat. Tak lari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bila senjata mari, dia tahan dengan tangan dia. Nabi kata, sebut. Dan beberapa orang sahabat yang pelik juga, di antaranya Hanzalah. Kaji dengan nama Hanzalah. Hanzalah ni siapa ayah dia? Ayah dia nama Abu Amir Ar-Rahib. Abu Ar-Rahib ni maknanya pendeta lah, orang Yahudi. Tapi Nabi tukar kepada Abu Amir Al-Fasik sebab dia jahat. Dia yang gali lubang nak jatuh Nabi tu sallallahu alaihi wasallam. Dia bapa yang pengkhianat, anak dia Hanzalah. Kawin dengan siapa? Kawin dengan Jamilah. Jamilah anak siapa? Anak Amrullah bin Ubay bin Salul. Bapak Yahudi ni berbeza dengan bapak munafik. Sedang molek dua tu. Tapi dua-dua anak muslimin dengan muslimah. Baru kahwin. Tengah duduk siap dengan isteri dia, tiba-tiba dia dengar suara panggilan gendang perang. Mari. Hanzalah tak mandi. Pakai terus mari. Tak ada nak mandi. Mandi junub tak sempat. Bila mari sini sudah perang. Nabi tengok mayat dia basah. Nabi kata kenapa mayat basah? Sedangkan orang mati syahid ni tidak boleh dimandikan. Tak mandi. Kain kapan pun tak. Dia tanam dengan darah-darah dia tu, dengan baju dia tu tanam. Maka bila tanya isteri dia, dia kata dia ni junub. Waktu dia keluar tu tak sempat nak mandi. Sebab dia takut terlambat. Sebab perang ni tak boleh tunggu mandi-mandi dulu. Mati habis orang baru kita sampai nyanya. Jadi dia pergilah. Maka malaikat yang mandikan dia. Dia panggil Ghasilul Malaikat. Malaikat mandikan dia. Itu di antara benda yang pelik. Pelik tak pelik? Ayah, bapak, pengkhianat. Bapak mertua pula, bapak munafik. Dua anak Muslim. Itu tidak pelik benda tu. Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Tak. Seorang lagi nama dia Amru bin Thabit. Nama dia Al-Usairim. Dia ni tokek judi. Tokek judi di Madinah. Orang ajak dia masuk Islam, tak mau. Dia kata dia takut hilang dia punya mata pencarian. Ha, kita ni kadang-kadang nak ikut Islam ni kerana bimbang takut bisnes tak berjalan. Ha, ada juga lagu tu. Pagi Uhud, dia pergi cari orang, tak ada belakang di Madinah. Gini mana ni? Dia kata pergi Uhud. Dia tanya orang ni, duk Uhud. Tanya orang tu duk Uhud. Tanya kawan-kawan dia lah, waris-waris orang. Dia pun ambil senjata dia, mari ke Uhud. Pagi. Jadi bila jumpa dengan kawan-kawan dia, Bani Abdul Ashar, dia tanya, eh, mau mari apa? Mari nak perang lah. Perang apa mu? Aku masuk Islam. Masuk Islam dah hari ni. Dia mengucap 25 syahadah. Tak jumpa Nabi lagi tu. Dia mengucap 25 syahadah. Bila dia berperang, sampai tengah hari, dia kena kena senjata. Dan bila hampir nak mati, orang pun tanya semalam, kenapa kau datang? Dia kata dia mati, dia mari kerana Islam. Dia pun mati. Orang bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Amr bin Thabit ataupun nama Usair ini macam mana keadaan dia? Dia masuk Islam pagi tadi. Sebelum zuhur dia mati. Maknanya Nabi kata huwa min ahli jannah. Dia ni ahli syurga. Tak pernah solat walaupun satu rakaat, satu sekali sujud. Nah, jangan pula salah guna ayat ni. Orang tak semaya pun masuk syurga juga. Ha, geng liberalis kita nak jawab ni. Oh, dia kata tak payah semaya masuk syurga juga dia. Dia masuk syurga tu bukan sebab tak solat. Sebab tak sempat nak solat, dia masuk pagi Islam, tengah hari dia mati syahid. Allahu Akbar, mati. Maka Nabi kata dia ni siapa? Ahli syurga. Tak pernah solat walaupun sekali.
yang Hamzah lah tadi, waktu dia nak kena bunuh tu, dia sedang duduk atas Abu Sufyan dah. Mana dia dengan Abu Sufyan tu sikit je lagi. Nak bunuh Abu Sufyan. Tiba-tiba kapir tengok nampak-nampak kapir ni, terus pergi tikam dia. Jadi mana dia yang mati syahid, Abu Sufyan lompat selamat. Itu di antaralah perkara-perkara yang ajaib yang berlaku dalam peperangan Uhud. Mana bila Abu Sufyan tengok ramai orang mati, salah seorang daripada mayat ni hancur. Nama dia Anas bin Nadar. Hancur, orang cari, orang tak kenal, dia cari mayat tak jumpa. Adik perempuan dia mari siasat tengok, dia tengok kaki abang dia ni. Dia kenal kaki, dia kata ni kaki Anas bin Nadar. Tubuh dia hancur habis, tak boleh nak kenal. Melalui kaki ya kita boleh cam, dia kata ni kaki Anas. Jadi dia ambil lah Anas bin Nadar ni telah masuk. Dia kata itulah di antara perannya apa ni sahabat. Jadi kita simpulkan beberapa perkara ringkas sebab masa kita sangat terhad di sini. Yang pertama sekali, kenapa Allah Ta'ala uji sahabat-sahabat di sini? Sebab supaya oleh kerana kita menang besar di Badar, supaya orang Islam ni tidak mudah rasa selesa. Relax lah. Duduk dengan Nabi mesti menang punya. Lah, duduk dengan Nabi kalau tak ikut arahan Nabi, walaupun para sahabat, mereka akan diuji oleh Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah SWT bagi peringatan kepada kita. Kenapa mereka diuji? Sebab beberapa orang yang duduk atas ni langgar arahan. Nabi kata, mu jangan tinggal tempat ni walau apa terjadi. Mereka tinggal. Maka kita tahulah bahawa peperangan ini besar. Uhud ini satu peperangan besar. Sampai hari ini pun menjadi tempat kita datang dan untuk kita ambil pengajaran dan iktibar. Kita kata insyaAllah. Baiklah para jemaah sekalian, kita break setakat itu dulu. Kerana kita ni baru destinasi pertama. Matahari pun dah mula terasa. Jadi kita break setakat itu dulu. InsyaAllah kita sambung di tempat lain pula. Cuma boleh tengoklah. Cuba perhati ke depan tu. Tengok ke arah ni belakang. Ke arah syuhada Uhud. Tuan-tuan berhenti sekejap seketika. Kita tengok dengan perasaan kita, dengan hati kita. Macam kita nampak seolah-olah Nabi kita sedang kesak darah dia di tepi Bukit Uhud. Dan kita macam kita nampak para syuhada bergelimpangan, 70 orang di tepi bukit ni. Sayyidina Hamzah terberai perut dia. Tak ada sahabat yang telah hancur. Tuan-tuan boleh bayangkan dengan mata hati kita bagaimana keadaan itu terjadi. Sebab puncanya, sebab mereka tak ikut arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hari ni biarlah tanda kita mari ke Madinah ni, tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita beramallah dengan sunnah baginda, walaupun dibenci oleh orang, walaupun orang tak suka, walaupun berbeza sikit dengan orang, tak apa. Yang penting kata aku buat ni hak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, tak ada perjuangan. Nah, kalau semua hidup nak selesa belaka, tak payah Nabi berhijrah mari sini, lawan dengan puak kapin, relak-relak kat muka pun boleh. Wallahu a'lam.